Berbuka puasa dan bersahur sesama rakan pelajar di universiti dapat mengeratkan silaturahim antara mereka. Universiti Teknologi Malaysia UTM menganjurkan program Sahur Jangan Tak Sahur tahun ketiga yang disertai warga kampus dan komuniti setempat. Berlangsung di Kolej Perdana UTM Skudai Johor, program berkenaan menyaksikan peserta menyemarakkan semangat ukhuwah menerusi penyediaan juajah sahur secara gotong royong. Wartawan Mazlia Hamzah melaporkan. Peserta memulakan program selepas solat tarawih dengan membuat persiapan memasak juadah sahur. Program seperti ini memang digalakkanlah. Saya selaku TNC Hal Ehwal Pelajar bagi UTM sangat-sangat mengalu-alukan kerana ia membina suasana kebersamaan yang tinggi dan kesepahaman dan saling faham-memahami antara satu sama lain. Di UTM pada hari ini kita saling raikan, bukan sekadar Ramadan, Hari Raya, juga Christmas, juga Hari Raya Cina, juga Deepavali dan perayaan-perayaan lain yang besar bagi semua pelajar dan termasuklah pelajar antarabangsa. Juga ada program-program untuk pelajar antarabangsa yang sama-sama kita galakkan. Selain di universiti-universiti, kita di sekolah menengah, di sekolah rendah, kita ada program-program macam inilah. Dan kemudian di komuniti, maksud saya di taman-taman, semua kita akan lakukan aktiviti yang sama macam ni juga. Sementara itu, Chef Muhammad Iwan Muhammad Nur ditugaskan untuk menyelia proses memasak 5 juadah untuk bersahur. Majlis turut dimeriahkan dengan pembabitan artis seperti Roni Hussein, Ayah Ilusi serta pelakon Siti Chabi. Untuk program Adabi ini sebenarnya adalah program yang sangat bagus, sebenarnya sangat ukhuwah. Dia mendekatkan antara pelajar dan juga selebriti dan juga pensyarah dan juga sekalian masyarakatnya bahawasanya gotong royong itu masih lagi kita terapkan supaya antara sesama kita tu masih lagi orang kata ada tegur-menegur. Hai, tak adalah. Hoi, tak adalah macam itu kan. Jadi kejiranan tu kita masih lagi keterapan adalah sesama kita. Tepat jam 12:30 malam, juadah bersahur mula diagihkan. Profesor Dr. Duri Shah dan wakil syarikat mengetuk bilik pelajar untuk sama-sama menikmati juadah. Saya rasa meriah lah sebab salah satu untuk macam percuma untuk pelajar datang makan free. Satu lagi dia macam merapatkan ukhuwah lah macam satu semua blok ni macam itulah. It was very great for me. It was an opportunity for me to eat Malay food with my family. We all came here together to eat and it was really nice. It was great for me to be here. You like it? Yeah, I like the food. Especially the goreng. Mee goreng, exactly. It was very nice. I really love it. UTM berhasrat meneruskan program berkenaan memandangkan ia memberi impak positif kepada warga kampus. Program sebegini mampu mewujudkan suasana kekeluargaan antara warga Kolej Perdana UTM Skudai selain mendekatkan mahasiswa dan mahasiswi dengan program berbentuk kerohanian dan perpaduan yang turut membabitkan mahasiswa antarabangsa yang menghuni di sini. Selain itu, ia dapat mendedahkan mereka dengan pengalaman bersahur beramai-ramai dan pada masa sama dapat mengeratkan ukhuwah sesama mereka. Sahur jangan tak sahur, Mazlia Hamzah, RTM.